Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu baginda Nabi. Kami ajak semuanya, yuk mengamalkan satu amalan yang mudah, meriah, pahalanya besar tapi gampang. Itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini adalah benteng. Ada di negeri seperti itu, masya Allah. Kalau Anda berbanyak selawat, insya Allah akan dijaga oleh Allah, akan dimudahkan urusan Anda, dan Anda akan selalu bersama Rasulullah. Sebanyak-banyaknya membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Yang bersolat kepada Rasulullah sekali, Allah akan berselawat 10 kali untuk kita. Satu solat Allah sudah sangat cukup. Bagaimana jika 10 solat Allah untuk kita? Bagaimana solat Allah untuk kita? Yaitu Allah mudahkan segala urusan kita. Allah akan menjaga kita. Allah akan muliakan kita. Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang. Gelapnya hidup, gelapnya pikiran, gelapnya hati, menuju benderangnya hati. Masya Allah, kami ajak untuk bisa bersolawat. Mudah solawat di mana saja, dalam keadaan headphone Anda bisa solawat. Dalam keadaan berjalan di mana salat dikedipkan Allah, indah Allahumma salli ala sayyidina. Kebayang di mata Anda Rasulullah, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Maka kami seru, jangan sia-siakan waktu Anda. Ibadah yang mudah, murah, mudah dan meriah. Murah maksudnya gampang dan meriah, masya Allah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ketinggalan program salawat. Dan kami senang dengan adanya program-program semacam ini, bisa kita saling mengingatkan. Ada orang tuh hidupnya nganggur, kadang kerja di kantor berjam-jam tidak bisa bersolat karena tidak ada mengingatkan. Adanya program ini, Anda akan ingat, Anda akan terus berselawat. Semoga kelak Anda dikiring bersama rombongan baginda Nabi, dan kita semuanya kelak bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.